ada di salah satu tempat penjual kudapan khas Kota Palu, yaitu Dedo. Katanya tempat ini berbeda dari beberapa tempat menjual kue Dedo lainnya di wilayah Kota Palu. Penasaran, berikut liputannya. Kudapan khas Kota Palu ini menjadi yang paling sering diburu, terutama saat waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Beginilah proses pembuatan kue tetu yang merupakan jajanan berbahan dasar tepung terigu dan santan kelapa. Menariknya, wadah kue tetu terbuat dari daun pandan, sehingga membuat kue yang satu ini memiliki aroma wangi dan menggugah selera. Dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 menit untuk membuat kue satu ini. Salah satu tempat pembelian kue tetu yang ramai dikunjungi adalah Tetu Fresh, yang berada di Balai Kota Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berbeda dari tempat lainnya, di sini pembeli dapat melihat langsung proses pembuatan hingga siap dihidangkan. Berbicara pada antara, pemilik Tetu Fresh, Muhammad Reza, mengatakan sudah menjual kue tetu sejak tahun 2023 lalu. Perharinya, ia bisa menerima ribuan pesanan kue tetu dari masyarakat sekitar. Kita awal pembukaan itu karena melihat banyak yang mengeluh tentang tetu yang basi, yang sering basi dapatkan di yang beredar, karena ada yang biasanya tidak habis, dijual hari ini, dijual besok. Nah, kita menjanjikan tetu yang dimasak di hadapan langsung pembeli. Jadi itu yang bisa, mungkin bisa menarik di usaha kami, bisa lebih tercapai tadi untuk membuat di setiap outlet, setiap kecamatan. Tempatnya bagus. Tentunya dimasak langsung di depan pembeli. Beda dengan tempat lainnya? Beda dari tempat lain. Memang setiap tahun beli di sini? Iya. Dijual dengan harga Rp6.000 per kotak dengan 3 buah tetu di dalamnya, tentu harga tersebut sangat terjangkau untuk dapat menikmati kelezatan kue khas ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.